sama gitu kan aku nopal. Dan hari ini aku bakal main Minecraft lagi. Dan hari ini aku bakal tunjukin. Hah. Dan hari ini aku bakal tunjukin kalian addon yang sedikit unik. Ini sebenarnya bukan addon ya. Ini tekstur ya lebih tepatnya. Ya intinya ini tekstur yang unik. Dan ya aku bakal tunjukin kalian. Jadi teksturnya itu namanya itu Dynamic Damage. Jadi kalau kita nih kalau kita mukul mobs kayak biasa itu nggak bakal berubah sampai dia mati. Tapi kalau dengan addon ini, dengan tekstur ini dia bakal ada tandanya kalau dia bakal hampir mati. Contohnya kayak babi ini. Oh, ini langsung aja kita tunjukin ke babi. Haram kau. Tuh. Cepat. Babi ngepet. Oke, ternyata nggak ada perubahan. Berarti cuma di monster berarti. Ini kayak gini. Ini dari awal aja matanya itu udah ada kayak darah. Kalau kita pukul sekali itu bakal ada kayak luka sabar kayak gitu. Kita pukul lagi, palanya bakal pecah kayak gitu. Aduh. Dan kalau kita pukul ya dia baru mati. Begitu juga kayak witch kayak gini. Ini kalau kita pukul hidungnya nggak bakal jatuh. Tapi dia bakal ada kayak darah kayak gitu. Tuh. Dan kalau nggak salah witch ini kalau misalnya dia minum obat kayak gitu, dia bakal kembali kayak awal nih kayak gini. Minum obat, oi. Tuh. Nggak ada yang berubah ya? Oke, ternyata nggak ada yang berubah. Oke, ternyata nggak berubah. Aku asal ngomong aja berarti tadi. Oke. Lalu apa lagi ya? Spider mungkin. Aku bakal coba spider. Dan juga villager. Berubah nggak sih? Kayak harusnya nggak ya? Oke, aku bakal coba 2-3 hal ini dulu. Ini ada spider. Oke, kakinya berdarah. Oh, nggak terlalu kelihatan kalau spider cuy. Tapi yang pasti ada. Lalu di sini ada villager. Oh, kalau iya, ternyata cuma monster cuy. Jadi pasti creeper ini bisa nih. Tuh, dia bakal ada kayak luka sabet kayak gitu. Oke, yang kedua mukanya udah rusak. Yang ketiga ternyata domba yang mati. Oke, ntar. Oke, jadi kayak gitu. Jadi intinya teksturnya bakal berubah setiap kali kita pukul cuy. Phantom. Aku mau coba Phantom. Oke, kayaknya nggak bisa Phantom. Ravager ini harusnya bisa ya. Iya bisa tuh. Dia bakal ada kayak luka. Oke, tambah parah lukanya tuh sampai kelihatan tulang. Gila ini juga lama juga ya. Oke, jadi intinya kayak gitu cuy tekstur ini gunanya. Jadi kalian bisa tahu kapan mobs itu bakal mati kayak gitu. Apa lagi ya? Enderman. Tapi bakal ini bakal susah nih. Ini Enderman. Kita pukul. Tuh. Tuh, oh darahnya jadi warna ungu. Oke, lumayan. Tuh, dia bakal ungu. Aduh, hilang lagi kocak. Tuh, bakal lebih banyak. Kita pukul lagi. Banyak lagi. Oke, kayak itu intinya. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video kalian coy. Dan bye-bye.